Presiden Joko Widodo dan Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin telah membentuk Kabinet Indonesia Maju. Masyarakat berharap Kabinet Indonesia Maju ini dapat bekerja keras membawa bangsa Indonesia lebih maju lagi. Dan berikut pernyataan warga kepada reporter Amelinda Zaneta dan juru kamera Amelia Arsiti Ajron. Ya, harapan pada umumnya warga lah atau bangsa Indonesia itu pilihan kabinet-kabinet yang sekarang ini agar bisa lebih baik aja kedepannya, agar istilahnya warga atau negara kita ini damailah gitu loh, biar yang lalu-lalu itu jangan diulang lagi gitu kan. Harapannya sih mungkin lebih ke birokrasi aja sih, birokrasinya biar agak lebih rapi, kinerjanya juga lebih kelihatan, dan sama menteri-menteri yang baru ini harus lebih cekatan sih kalau ada kayak bencana ataupun hal-hal yang memang urgent banget sih untuk Indonesia sih gitu sih. Kita sebagai driver dan salah satu mitra dari Gojek cukup senang juga ya Pak Nadiem bisa masuk dalam kabinet Pak Jokowi ya. Kita support terus, semoga Gojek atau mitra-mitra kedepannya lebih baik lagi. Dan bisa diperhatikan lagi untuk kedepannya.